Halo, selamat siang, kita bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan sop khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya. Ini kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yulis channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Dan pada siang hari ini kita tampilkan sop khas Makassar. Sop khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tampilkan sambal ulek, tapi kecil diulek aja. Sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tampilkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yulis channelnya. Masih bersama kami, kami tampilkan sop khas Makassar, ada daging sapi dan parunya, juga bawang pre dan suunya dan kerupuk udangnya, ada cabai ulek sama bawang putih, dan kita pakai garam saja ini, cabai biasa diulek untuk dan jeruk ini. Halo teman, bersama Yulis channel, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Halo, selamat siang, kita bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan sop khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya ini. Kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yulis channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Pada siang hari ini kita tampilkan sop khas Makassar. Sop khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tampilkan sambal ulek, cabai kecil diulek aja. Sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tampilkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yulis channelnya. Masih bersama kami, kami tampilkan sop khas Makassar, ada daging sapi dan parunya, juga bawang pre dan suunya dan kerupuk udangnya, ada cabai ulek sama bawang putih, dan kita pakai garam saja ini, cabai biasa diulek untuk dan jeruk ini. Halo teman, bersama Yulis channel, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Halo, selamat siang, kita bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan sop khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya ini. Kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yulis channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Pada siang hari ini kita tampilkan sop khas Makassar. Sop khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tampilkan sambal ulek, cabai kecil diulek aja. Sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tampilkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yulis channelnya. Masih bersama kami. Halo, selamat siang, kita bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan sop khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya ini. Kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya.
Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yuli channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Dan pada siang hari ini kita tampilkan Sub Khas Makassar. Sub Khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tambahkan sambal ulek cabai kecil diulek aja. Sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tambahkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yuli channelnya. Masih bersama kami. Kami tampilkan Sub Khas Makassar. Ada daging sapi dan parunya, juga bawang pre dan suunya, dan kerupuk udangnya. Ada cabai ulek sama bawang putih, dan kita pakai garam saja nih. Cabai biasa diulek untuk dan jeruk ini. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Halo, selamat siang, kita bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan Sub Khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya ini. Kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yuli channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Pada siang hari ini kita tampilkan Sub Khas Makassar. Sub Khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tambahkan sambal ulek cabai kecil diulek aja sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tampilkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yuli channelnya. Masih bersama kami. Kami tampilkan Sub Khas Makassar. Ada daging sapi dan parunya, juga bawang pre dan suunya, dan kerupuk udangnya. Ada cabai ulek sama bawang putih, dan kita pakai garam saja nih. Cabai biasa diulek untuk dan jeruk ini. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Halo, selamat siang, kita bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kami tampilkan Sub Khas Makassar, daging sapi dan paru, juga ada bawang pre dan suunnya ini. Kita tampilkan sambal uleknya bersama kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya bersama Yuli channelnya. Tidak lupa kita masih tampilkan yang lebih baik. Pada siang hari ini kita tampilkan Sub Khas Makassar. Sub Khas Makassar ini kita pakai daging sapi dan juga ada paru. Nah, kita bawang prenya biar sedap ini. Juga ada suun. Juga kita tambahkan sambal ulek cabai kecil diulek aja sama bawang putih dan ada garam. Oke teman, kita tampilkan juga ada kerupuk udangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama Yuli channelnya. Masih bersama kami.